Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini bakalan mau bikin tahu walik ya guys ya. Tahu walik. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin, sudah aku cuci semua ya. Nah, ini guys. Nah, ini tahunya ya. 10 biji ya tahu pong itu tahu pong 10 biji. Nanti ini diiris ya, terus dibalik ya. Nah, ini guys. Nah, ini kubis diiris kecil-kecil ya. Nah, sama wortel diiris kecil-kecil. Nanti dibuat adonannya ya. Sama daun berambang diiris kecil-kecil ya, nanti sekalian ya. Nah, ini tepungnya, tepung kanji sama tepung terigu ya, secukupnya ya guys ya. Nah, ini guys, sama ini garam sama lada bubuk sama kaldu ya, kaldu Royco ini ya, ya guys ya, Royco. Masaku boleh, Royco boleh, terserah maunya Anda, sesuka selera Anda. Nah, ini guys. Nah, ini nanti tepung kanji sama terigu diadon, buat adonan ya, dikasih air sedikit. Nah, ini guys. Ya udah guys ya. Buat adonan ya guys ya. Dikasih sedikit air secukupnya ya, dikira-kira sendiri. Enggak ada takarannya guys, dikira-kira sendiri ya. Jangan terlalu kebanyakan air ya. Secukupnya. Kira-kira sendiri ya guys ya. Diaduk-aduk sampai merata ya. Dikasih itu lada bubuk sama garam ya, sama kaldunya sekalian dituangkan. Maaf ya guys ya, agak berisik sedikit karena nyuci baju ya, mesinnya berisik, mesinnya berisik. Diicipin dulu guys, apa ya? Udah cukup. Nah, tuangkan ini ya guys ya, wortelnya sekalian, wortel sama kubis. Kubisnya mungkin kebanyakan ya guys ya. Takutnya kebanyakan. Karena cuma 10 biji tahu ya.
banyaknya dikira-kira sendiri ya guys ya, bikin banyak atau sedikit. Nah, dituangkan daun rambangnya biar tambah sedap wangi ya. Nah, sekarang dipotong tahunya ya, sama dibalik ya tahunya. Nah, ini guys. Agak dibuang sedikit ya. Dibuang dalamnya sedikit ya guys, jangan dibuang semua sedikit. Nanti kalau dibuang semua nanti enggak ada kriuk-kriuknya ya. Potong dulu guys biar cepat ya. Ini tadi 10 biji, nanti jadi 20 biji guys. Dibalik tahunya, biasanya tuh tahunya besar guys, nggak ada tahu besar ya, adanya segini. Biasa adanya guys ya, karena barusan hari raya Imlek ya, jadi semua itu di pasar belum semua buka ya, ada satu orang dua orang masih buka. Nah, semua udah dibuangin dalamnya ya. Sekarang dimasukin adonannya. Masukin adonannya ya, tahunya kecil ya jadi ribet. Tahunya kecil jadi ribet. Dikasih apa? Kasih sayur, sekarang kebanyakan air ya. Sebentar guys, kebanyakan
tambahin tepung kanji. Dan nanti jadi lembek ya. Ditambahin tepung kanji. Lembek ya, tambahin sedikit. Tadi udah cukup ya, dikasih itu kubisnya jadi ini kebesaran sendoknya guys, dikasih kecil aja. Sekarang tahunya mau digoreng ya guys ya. Dikasih minyak secukupnya ya. Panasin teflonnya dulu. Nah ini guys tahunya yang mau digoreng. Aja guys, sekarang dituangkan. Dituangkan satu persatu ya. Balik ya guys ya. Selesai guys ya.
Ini guys ya, udah siap dihidangkan ya. Nah, ini tahu walik namanya ya, tahu walik. Nah, ini guys, yang atas tuh yang nggak terbalik ya, yang sebelahnya ini yang udah terbalik. Nah, jadi kriuk-kriuk ini guys. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, di share, ditonton sampai habis ya guys ya. Dan semoga kalian sehat-sehat selalu, panjang umur, ditambah rezekinya lancar ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya berterima kasih sudah menonton videoku, semoga bermanfaat buat kalian. Dan boleh dicoba ya guys ya. Nah ini rasanya kriuk-kriuk ya. Ini guys, tahu walik. Nah ini guys, tahunya guys, wah kriuk kriuk.